demi apa sih anjing? Get it when I get back. Oke, baik lagi di channel gue Maud Michael and Stan. Jadi di video kali ini gue lagi naik ride pakai Jupiter MX. Ini mau naik ride ke Enan. Lama lu. Jadi di video kali ini gue bakal naik ride nih bareng ada Fahri MV, ada Sigit Karuni Umbara bareng istrinya. Ini ada Adnan, ada Adlan Son Mori, dan gue pakai bebek sendiri. Gila ya. Yang lain kan motor-motornya gede tuh, aero kan gede tuh. Kalau gue mau chill. Nah, jadi kita bakal naik ride ke arah puncak ya, Sate Maranggi kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak tahu nih bakal berubah atau nggak rutenya. Lewat mana nih? Depan soalnya macet. Weh deh, Fahri MV. Ah, nggak tahu gue ini lewat mana. Jangan. Ya. Mobil sampai bunyi, boy. Cuaca soalnya lagi mendukung banget ini, sumpah. Jadi cerah banget ya dari sore tadi, tapi siangnya tadi hujan. Soalnya lihat agak-agak becek. Nah, di sini tuh ada motor-motornya ya, ada Aerox, ada ini ZX25, ada Sugomi, anjay, sama ada R25. Nih, kita bakal bermacet-macet ria dulu nih. Tadi soalnya macet. Di depan oh enggak tuh. Udah enggak macet. Motor gue lagi enak banget nih, baru beres di servis, jadi bisa ngimbangin lah CP 50 ke atas. Tapi kalau 1000cc sih jauh banget anjir ya. Itu Sugomi kan 1000cc ya, enak banget pasti, apalagi naik ke touring gitu ya. Gile, ZX suaranya emang gak ada obat ya. Ini udah full tank ya, kalian bisa lihat keborosan MX kayak gimana. Tapi gue kan baru beres servis, gak tau nih bakal boros atau enggak. Ini bakal lewat jalan utama kayaknya ya, soalnya kalau wow, apaan tuh? Spicy meat. Yeah, boy. Ini anjir. Apaan? Gak tau gue. Nan, itu apaan? Hah? Itu apaan? Ya itu apaan? Sini bego. Majuan. Lama. Aduh, ini pemandangan apa ini? Aduh, gua nggak bisa fokus nih. Astagfirullah. Oh my god. Wow. Astagfirullah. Apaan tuh? Aduh, gua fokusnya kemana ya? Ke patung, susah anjir. Itu ke lampu. Lampu merah ya. Nunggu hijau nih 5-4. Aduh, tetap lihatnya ke sana anjir. Aduh, kacau. Kacau. Eh. Goblok. Malam-malam ini tuh cuacanya lagi cerah ya. Udah itu enak banget gitu. Eh, goblok. Barbar juga nih bocah Aerox nih. Sama R25. Hah? Gak tau gua. Lewat lurus anjir. Merah. Tadi tuh ada pantat anjing. Hah? Ada pantat. Ada apa? Ada pantat. Goblok. Adnan goblok. Nah, ini kesel dulu kan? Kesel dulu. Eh goblok. Sakit deh gua. Diinjek. Ya Adnan anjing. Nah, jadi kita tujuannya kemana sih? Benar-benar ke itu kan? Benar-benar ke puncak apa enggak ini? Buru atuh balap anjir.
Apaan? Oh itu Kawasaki. Kawasaki, goblok. Nan anjing. Buru-buru itu kan anjing. Ayamin. Beda ya 2,5 sama 135 standar, boy. Toblek. Pada kemana lagi? Oh ini kesel dulu nih, nunggu yang lain. Gua tahu motor lu itu 250 anjing. Ngajakin balap. Nih gua stop dulu, lagi pada nunggu dulu nih, nunggu satu lagi nih orang yang pakai CBR warna biru. Nih gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi kita udah mau OTW ke Maranggi nih, ke puncak dari sel Pajajaran. Ini nambah lagi CBR warnanya biru-biru gimana gitu ya, buat cewek. Nah, jadi kita langsung OTW, boy. Tapi apa ya, rame banget jalan anjir, ngeri. Aduh, rame banget. Jangan balap-balap anjir. Ini orang gak nyajakin balap-balap mulus ya. Gila, berisik semua anjir knalpotnya. CC paling kecil motor gua, gila. Wah, salah jalan anjir. Gila, Sugomi gede banget sih bannya. Ayo siap buat filtering susah anjir. Salah jalan gua ini, harusnya ngambil ke kiri tadi. Waduh, macet. Kalau udah macet tuh bete anjir. Ini tapi Bogor lagi cuacanya enak banget sumpah. Tapi nggak ada bintang sih. Semoga ini perjalanannya ke arah puncak aman-aman aja ya. Nih, kalau lihat dari bar motor gue tuh masih full tank ya. Kita lihat nanti pas udah di puncak segimana. Ini gue stop dulu deh. Soalnya lumayan lama ininya, apa sih namanya, lampu merahnya. Eta Supra Revo ngebut. Honda Revo ngebut anjir. Nah jadi ini agak-agak hujan, ngeri anjir. Gelo, Supra bapak ngebut. Kalau eta Supra ngebut-ngebut amat, boy. Supra Pit deh, bukan Revo anjing. Aduh, gerimis lagi ini, gimana ya? Semoga nggak hujan ya. Hujannya di sekitaran kebun raya aja dah. Ke puncak jangan hujan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Waduh, hujan. Gerimis. Tadi mah cerah ya. Berubah gini anjir, jadi hujan. Gua ditinggal anjir.
pada kemana lagi bocah-bocah? Oh itu muncul. Wah hujan anjir. Nih gua gak tahu nih bakal jadi gak ke puncak ya, soalnya gerimis. Gerimisnya parah sih ini. Gak parah sih, maksudnya udah tanda-tanda mau hujan gede anjir, ngeri. Goblok. Keputan wae anjir. Woi. Suara knalpot gue bacot banget, gila. Dingin. Bismillah ya, semoga hujannya diredam dulu gitu. Hujannya jam 2 malam ya Allah. Wih gila, mobilnya panjang banget anjir. Land Cruiser. Kalau gua udah gaspol ya, tapi kalau motor yang jetek itu mah gas tengah anjir. Wow, ada Jet 900 tuh. Sama-sama jet-jet. Jet 800 deh. Udah merasakan touring ini. Kalau touring enak nih. Kalau gua tuh kalau touring pasti paling belakang boy. Enak gitu paling belakang tuh ngeliatin teman-teman gitu ya. Kalau paling depan tuh gua rada-rada ngeri. Ngeri salah jalur atau gua kena lubang duluan. Lanjut lagi nih, tadi GoPro nya stop sendiri,
Ini gue lagi nungguin temen gue satu lagi, mana ya? Dia lanjut ke atas atau enggak nih? Kita tungguin. Bawa motornya terlalu barbar nih. Wah, hujannya lumayan gede nih. Ini gue stop dulu dah, nanti kita lanjut lagi di atas aja ya, di tikung-tikung puncak. Soalnya ini monoton, ngeri. Harus ini mah menikmati res-res-res aja, res-res-res lagi. Gila, macet banget ini. Gimana nih yang bawa moge? Duluan, duluan, duluan. Macetnya parah. Ini GoPro gue kayaknya harus ganti baterai deh. Udah dua kali mati hidup nih, bahaya nih. Macet banget, lagian puncak ini anjir nggak bisa ngebut. Jadi jalur puncak sangat, woi, tetot-tetot sih ada. Tanpa pengawalan padahal itu mobilnya. Nih jalur puncak lagi macet-macetnya anjay. Kalian bisa lihat moge macet-macetan anjing. Aduh, cewek lagi di depan yang bawahnya. Wah, parah macetnya anjir. Dikawal sama moge. Macet parah anjir ini mah, sampai ke atas meren ya. Ini tuh malam Sabtu. Bleh, dingin anjir. Belum, nanti pas di atas aja. Hai, itu siapa? Fari MV anjay. Ini vlognya nih pakai iPhone. Anjir, iPhone 13. Aduh. Kampret. Ini jadi pengen langsung cabut lagi ke langsung mau cabut. Jadi motor paling berisik itu motor gua ternyata anjir. Bener, emang berisik banget. Ini udah agak-agak sepi nih, pasti pada ngebut nih. Nah jadi ini lanjutan tadi vlog ya, soalnya tadi kameranya mati anjir. Kayaknya baterainya itu agak-agak lemah. Ini bakal kebut-kebutan nih pasti. Ini tuh masih hujan sawer-sawer gak jelas ya, maksudnya kayak spray. Thank you.
lanjut, boy. Udah kayak touring sebenarnya ini. Gue merasakan touring ini bentar lagi nih. Ngerinya ngembun anjir di kamera gua, di GoPro. Wah, mantap. Nih, udah ngurang 1 bar nih. Tadi full tank anjir. Udah nyampe Cipanas. Cipanas lagi, Cisarua. Kacau anjir. Si Tete. Wow, blok kanan anjing. Ini Scoopy sendirian aja ya. Aduh, hampir aja ketabrak kanan anjir. Sumpah ini berisik banget motor, gua harus ganti knalpot ini. Benar-benar full barbar banget anjir.